Aturan-aturan yang berlaku pada saat pandemi. Apakah ada upaya untuk pemanggilan saksi mungkin dimulai dari Satgas Kecamatan mungkin? Makanya nanti kan itu dilaksanakan secara teknis. Jadi memang butuh waktu. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hal ini akan kita tindak lanjuti tentu sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada di aturan hukum yang ada di Indonesia. Dan apakah akan ditingkatkan pengamanan nanti dan di setiap pemulasaran jenazah nanti? Tentu, memang kegiatan pemulasaran jenazah dari awal juga sudah kita kondisikan, kita amankan. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kita bergerak itu demi menjaga atau melindungi masyarakat dari wabah penyakit menular.